Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke. Upin Ipin kesurupan Atta Halilintar. Waduh, kenapa ada Atta Halilintar di sini ya? Pada suatu hari, Atta habis dari toko baju tuh guys. Oke, toko bajunya dia ya guys, yang AHA itu asik. Wow. Ah, akhirnya gue bisa beli sepatu Yeezy nih. Itu Atta guys, wih, asyap. Aku ngefans ya guys. Pamer ah, dan bikin video di YouTube. Oke guys, kita akan review teman-teman. Asyik. Tiba-tiba, oke. Wah, ini ada apa ini? Ada penjahat. Kok Atta Halilintar kan? Wah, ada penjahat guys. Wah, bega senjata itu bahaya teman-teman. Iya, Anda siapa ya? Aku adalah mafia bayaran. Oke, ada penjahat, guys. Ya ampun, Atta, tuh orang ada ininya bodyguardnya ya, guys. Di samping-sampingnya. Hah, mafia bayaran. Oke, guys, mungkin ini orang yang gak suka sama Atta ya, guys. Aku akan menghabisi nyawa kamu. Ya ampun, gak boleh kayak gitu. Wah, ini penjahatnya parah nih, guys. Namun, aku memberimu tawaran. Jika ingin hidup, bayar aku lebih dari bayaran yang kamu punya. Waduh, dia minta bayaran, guys, tebusan. Jika tidak, maka nyawamu akan kuhabisi. Berapa bayaran sebelumnya? 100 triliun. Yaelah, 100 triliun. Emang, iya ampun, presiden aja gajinya segitu. Ini parah nih ya penjahatnya nih. Siap, mahal banget. Tahu nih ya, kita telepon polisi aja guys. Oke, artinya kamu tidak bisa membayar tebusan kamu ya. War, ya ampun, Atta ditembak guys. Ya, Atta. Ya parah guys, aku ngefans sama dia guys. Oke, sekarang saatnya menyembunyikan kamu. Oke guys, gitu ya guys. Mayat Atta pun dibawa ke suatu tempat. Oke guys, dibawa ke suatu tempat nih guys. Ya ampun. Malam harinya pun tiba. Oke, ini ada di mana nih? Di bawah jembatan. Oke. Siap. Oke, guys. Wah, Atta berubah jadi pocong, guys. Wah, arwahnya gentayangan. Oke, aku jadi hantu nih. Kalau gini terus gak enak kalau jadi pocong, kata Atta. Aku akan cari tubuh lain. Oke, guys. Atta akan mencari tubuh lain, guys. Ini penjahatnya belum dicari nih. Oke, kita cari tempat ya, guys. Pluk, 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 pluk. Oke, kita langsung pergi ke kemana nih ya? Kita cari tubuh guys, karena ya misalkan hantu-hantu itu bisa merasuki tubuh seseorang. Oke, kita langsung cari tubuh. Tuh ini pocong ya guys, loncat-loncat ya guys. Ini hantu Atta Halilintar. Jadi itu Attanya itu gara-gara ya gitu guys. Kan Atta itu kan artis besar ya guys, YouTuber sukses juga. Jadi ya tadi Atta nggak bawa bodyguardnya. Jadi ya dia itu ada mafia-mafia gitu dateng. Mungkin di rumah ini ada seseorang, kata Atta. Oke guys, ini rumahnya ya guys. Akan kucoba masuk ke dalam. Oke, kita akan masuk ke dalam teman-teman. Pocong Atta pun masuk ke rumah Upin Ipin. Oke, Atta pun masuk nih guys. Tok tok tok, assalamualaikum. Ya langsung hilang aja lah, nggak usah salam-salam kayak gitu. Di dalam kamar Upin Ipin. Oke guys, pocongnya udah sampai kamar Upin Ipin. Mereka sedang tidur. Akan kurasuki salah satu dari mereka. Oke guys, Atta akan memasuki tubuhnya nih guys. Salah satu ini mungkin Upin, kalau nggak Ipin guys. Pocong itu pun masuk ke tubuh Upin. Oke, masuk nih guys. Akhirnya aku punya tubuh. Siap. Oke, Atta Halilintar berubah jadi Upin nih guys. Mantap. Ah, kamu kenapa Upin? Kata Ipin. Oke guys, Ipin kaget. Upin, aku ini YouTuber terkenal se-Asia Tenggara tahu. Aku adalah Atta Halilintar, kata Upin. Waduh, dia rupanya kesurupan Atta Halilintar, kata Ipin. Aku harus ke Pak Haji sekarang, kata Ipin. Oke guys, si Ipin lagi mau ke Pak Haji nih guys, karena si Upin itu kesurupan. Woi, mau kemana? Ya kabur. Oke guys, kita langsung ke rumahnya Pak Haji guys. Si Ipin itu ketakutan karena ya jum-jum, berita tentang Atta itu udah menyebar luas ya guys. Oke, jum-jum. Nying, kita langsung OTW ke rumahnya Pak Haji sekarang. Nying. Oke, kita langsung belok ke mana nih ya? Belok ke kiri, ada ke sini. Terus kita parkir di sini. Nying hap. Assalamualaikum Pak Haji. Tin tin tin. Waalaikumsalam. Ada apa Ipin? Upin lagi kesurupan Pak Haji. Dia kesurupan arwah Atta Halilintar. Wah hebat, antar saya ke sana. Yaelah, malah dia kagum ya guys. Mentang-mentang Atta Halilintar itu artis besar ya. Aduh. Oke, cepetan kita ke rumah Upin guys. Jum. Oke, jangan-jangan Pak Haji itu ngefans sama Atta ya guys. Makanya dia langsung kagum gitu. Oke, aku juga kagum guys. Oke, jum-jum, kita langsung otw ke rumahnya. Nyee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 
Pak Haji, turun. Guling. Mereka pun mendiskusikan soal Upin. Oke guys, Upin di depan nih guys. Ini ada Pak Haji sama Ipin di depan. Hai Atta, mengapa kamu merasuki tubuh Upin? Arwah saya tidak tenang Pak Haji, kata Atta. Oke guys, dia curhat guys Atta ya. Saya dihabisi dan mayat saya tidak dikuburkan, malah dibuang Pak Haji, kata Upin. Tahu tuh penjahat ya guys, parah. Oh jadi itu masalah kamu ya, kata Pak Haji. Baiklah, kami akan mencari mayat kamu dan menguburkannya, kata Pak Haji. Asik, Upin Ipin sama Pak Haji baik banget ya guys. Sebagai gantinya, tinggalkan tubuh ini dan tidurlah dengan tenang ya. Iya, ini tubuh Upin, kembalikanlah. Kalau misalnya dikembalikan, kita nggak jadi syuting, kata Upin Ipin. Ya guys, kita lagi bikin film Upin Ipin nih. Siap, terima kasih ya Pak Haji, kata Upin. Arwah Atta pun meninggalkan tubuh Upin. Oke guys, si Atta udah pergi lagi tuh guys, karena ya akan dibantu oleh Pak Haji nama Upin Ipin. Loh, aku tadi kenapa nih, kata Upin. Kamu tadi kesurupan arwah Atta Lintar, Upin, kata Ipin. Oh, macam tuh ya, kata Upin. Nah, sekarang kita cari jasad Atta Lintar, lalu memandikannya, menyolatkannya, dan menguburkannya ya, kata Pak Haji. Siap Pak Haji, kata Upin Ipin. Oke guys, kita akan menolong ya guys, karena kita mengidolakannya ya. Lalu mereka pun mencari jasad Atta Halilintar yang belum dikuburkan tuh guys, yang sama mafia itu tuh dibuang tuh, para jahat orang. Setelah menemukannya, mereka lalu membawanya, memandikannya dan menyolatkannya dan menguburkannya tuh guys. Tamat, ye, begitu cerita guys. Upin Ipin kesurupan Atta Halilintar. Wah, cukup terharu dan sedih ya guys. Oke guys, begitu cerita ya guys. Dan cerita ini hanya fiktif belaka ya guys. Ini hanya karangan saja, karena ya kesurupan itu ya, ya kayak gitu lah pokoknya. Oke guys, sudah kelar. Jangan lupa subscribe, like, itu teman kalian suka video ini. Oke, dadah. Oke guys, kembali lagi dengan Mau Libra Q&A di akhir video. Oke guys, kali ini kita akan adakan Q&A di akhir video ya guys. Kalau kalian mau tanya-tanya, follow Instagram aku, Maul Ibra. Oke, kita akan pertanyaan pertama dari Salman Fauzi _. Bang, lu pernah toksis gak? Gak ada. Lu ada berapa channel? Oh, maksudnya toksis ya guys. Toksis. Ah, pokoknya itu ya guys, kata-kata kasar gitu ya guys. Aku sih gak pernah ya. Mungkin kalau sama sahabat teman-teman gitu pernah kali ya. Nah, tapi aku nggak sih, jarang-jarang. Tapi kalau aku ada berapa channel? Aku ada 2, Maul Ibra, Maul Dola. Maul Craft ya? Ya, 3 lah pokoknya ya itu ya. Oke, kita ke pertanyaan kedua dari al.azamsa. Halo kamu Libra, aku penggemar Kakak loh. Tiap hari nyetel YouTube-nya, ditonton channelnya Kakak terus. Lucu sih kalau kakak udah bilang kata Upin, kata Ipin, kata mbak-mbaknya. Gitu ya. Makasih ya untuk Al-Azamsa. Salam balik. Oke, pertanyaan ketiga dari Kakak RCK Official. Kak, umur kakak berapa sih? Umur kakak berapa? Tanya Patrick ya. Patrick, umur aku berapa Patrick? Umur Maul Ibra itu sekitar 30 tahun. Tua banget aku. Yang bener dong, berapa? 18 tahun. 18? Dikira aku anak SMA. Aku itu umurnya sekitar 22 tahun. Baru ulang tahun kemarin guys. Jadi ya, kemarin 21, sekarang 22. Oke, pertanyaan keempat dari Muhabra Kaliev 830. Kak, kenapa karakter dari video kakak kok Upin Ipin terus? Coba yang lain lah, seperti Atta Halilintar. Ya ampun, Atta Halilintar guys. Menurut aku sih jangan, karena selagi ada Patrick dan Saun, kenapa tidak? Kalau Atta kan ini, dia itu YouTuber besar, jadi ya nggak boleh apa ya? Mungkin aku udah pernah buat sih, tapi selagi ini aku pakai yang ini dulu, karena aku takut domilin Atta. Aku nggak fan sama Atta masalahnya ya, aku nggak mau. Ntar aku izin aja dah. Oke, pertanyaan kelima dari Freya Sarah. Bang, itu nama game yang sering dimainin yang GTA lucu itu Upin Ipin apa sih gamenya bang? Namanya itu adalah GTA San Andreas. Kalau kalian pengen main, buka aja Play Store, ketik GTA San Andreas, nanti kalian download. Nah, setelah download, kalian ya kalau mau skin Upin Ipin, kalian cari aja di Google skin Upin Ipin GTA Android. Nah, nanti kalian download, nanti ada cara-caranya, cara masukinnya teman-teman. Kalau kalian belum tahu, follow saja Instagram aku Maul Ibra. Kalau mau tanya-tanya ya, nanti aku jawab.
Oke guys, sudah kelar 5 pertanyaan hari ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku, Maul Ibra, kalau kalian mau tanya-tanya. Oke, dadah.